insya Allah ya, bukan hanya Polri, TNI, pemerintah, ya, Pak Gubernur dan jajarannya, kami semua sudah berupaya untuk membuat yang di awal-awal lalu dengan cipta kondisi. Sekarang sudah mulai masuk fase-fase ya, apa yang menjadi concern kami terhadap tahapan itu ya kita amankan secara maksimal. Ya. Kami, pemerintah dengan TNI saling bahu-membahu. Sekarang yang paling penting pertama adalah memahamkan kepada grassroots. Bertikai, bersengketa itu nggak ada gunanya. Karena kita ini kan dalam satu perahu mau kemana, kan gitu. Ya. Jalani sama-sama, ayo kita sama-sama secara fair, pemilihan tinggal pemilihan, beda pandangan, beda pilihan, ya silakan. Kan akhirnya satu juga kan kita, itu aja. Nah, ini yang saya coba upayakan, tanamkan kepada masyarakat untuk tidak terprovokasi. Dan semuanya kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pemilu dilaksanakan dengan santun. Itu yang paling penting. Nah, semua calon itu menjadi prioritas kita semuanya untuk dilakukan pengamanan, dan semua pemilih juga sama. Tetap kita prioritaskan untuk menjadi pemilih yang santun.